Benarkah Sayyidina Umar pernah tanam anaknya di zaman jahiliyah? Ada riwayat dalam hal itu, tetapi tidak kuat untuk disokong. Dan kita nak tanyalah anak dia yang mana yang dia tanam tu. Kalau Umar ni jenis tanam anak perempuan, kita hendaklah tahu anak perempuan Umar, Hafsah binti Umar itulah isteri Nabi SAW. Dia kahwin dengan Nabi ketika umur dia lebih kurang 28 gitu. Dia janda. Umar selepas suami dia meninggal, Nabi SAW, Umar bin Khattab offer ke Uthman, offer ke Abu Bakar. Offer ke Uthman tak mau, tak apa dah tak. Offer ke Abu Bakar ni, dia diam. Dia tak kata mau, dia kata tak mau. Umar kata aku ni tak puas hati ke. Mau ke tak mau, habak lah. Kawan bagi anak kawan. Duk tak apa lama, Nabi SAW binang Hafsah, bagi ke Nabi. Abu Bakar kata pada Umar, barangkali kau itu rasa kecil hati sikit kot. Sebenarnya bukan aku tak mau, aku pernah dengar Nabi sebut tentang Hafsah ni. Sebut benda baik lah, aku rasa Nabi ada hati. Nabi dengan dia. Jadi aku Nabi nak. Jadi aku bagi Nabi lah. Aku tak maulah abang lah macam tu. Jadi tuan-tuan pun kalau ada anak, bagilah kat ustaz-ustaz mana yang mana tak menikah lagi lah. Tak menikah pun boleh. Ejek masjid lah.